Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat iaitu serangan dari sudut food. Food iaitu makanan. Dalam bab makanan saya nak cerita satu kisah. Seorang wanita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Hanbali. Kita panggil Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, kita panggil Imam Hanbali. Suatu hari ketika Imam Hanbali, Imam Ahmad ni sedang bagi ceramah, maksudnya sedang kuliah. Lalu ada didatangi oleh seorang wanita yang pakai tutup niqab secara sempurna. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, wahai Imam, aku ingin bertanya satu soalan. Aku adalah wanita yang miskin dan aku memiliki 3 orang anak. Maksudnya anak yatim." Lepas tu Imam Ahmad bertanya, "Ke mana suamimu?" "Suamiku syahid dalam satu perang." Maksudnya anak yatim, dia ibu tunggal. "Dan pendapatanku adalah daripada aku memintal benang. Dan aku akan memintal benang pada waktu malam saja. Dan malam yang aku boleh pintal benang adalah pada malam bulan mengambang sahaja. Ketika itu aku dapat cahaya daripada bulan untuk aku pintal benang. Kemudian wahai Syekh, satu hari ada di kalangan askar-askar ataupun pengawal daripada istana. Dia datang berteduh di tepi, duduk rehat sekejap di tepi rumahku. Bukan rumahlah, macam khemah macam tu. Lalu mereka memegang pelita. Bila mereka pegang pelita dan mereka berkumpul beramai-ramai di tepi khemah, maka cahaya itu masuk ke dalam rumahku. Dan ketika itu aku mengambil peluang untuk menenun benang tersebut. Aku menumpang cahaya orang yang bawa pelita. Tepi rumah, cahaya itu masuk. Lalu soalanku, wahai Syekh, bagaimana tentang rizkiku? Bagaimana tentang rizkiku? Kerana aku tidak minta kebenaran daripada mereka untuk tumpang cahaya." Allahu Akbar, Subhanallah. Bila kita sebut pasal sumber makan, ia bukan hanya makanan yang kita makan, tetapi duit yang kita beli makanan tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Siapakah kamu wahai wanita yang solehah?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah adik seorang gabenor sekian-sekian." Subhanallah, itu arwah abang dia tu dah meninggal, tapi seorang gabenor yang sangat warak, yang zuhud. Lalu terus Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Sesungguhnya kain penutup wajahmu itu lebih mulia daripada serbanku. Kamu wanita yang sangat solehah. Kamu sedang menitik beratkan tentang sumber rizki di hari yang manusia sudah tidak mengira daripada mana sumber rizki mereka." Itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu. Hari ini lagi orang tak ambil kira. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Berikan aku masa kerana aku perlu menjawab dengan teliti. Aku bimbang aku memberi jawapan yang salah." Kalau kita kan, mungkin kita jawab, "Tak ada masalah lah tu. Bukannya apa sangat, tumpang cahaya. Lagipun cahaya duduk kat situ. Subhanallah. Bukan apa sangat." Betul kan? Allahu Akbar. Tetapi Imam Ahmad kata, "Berikan aku masa sebab aku perlu berhati-hati dalam menjawab soalanmu wanita yang solehah." Kemudian wanita tu datang balik besok bertanya, "Wahai Imam Ahmad, macam mana dengan persoalanku?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Sekiranya kamu tidak meminta kebenaran daripada orang yang membawa cahaya tersebut, maka rezeki yang kamu peroleh tidak halal bagimu." Tidak halal bagimu. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Apa yang perlu kamu buat, pergi cari mereka. Sebab daripada hasil tenunan tu, dia pun dah beli makanan dan sebagainya. Rumah miskin sangat, pelita satu pun tak ada dalam rumah." Lalu Imam Ahmad kata, "Pergilah cari pengawal-pengawal tersebut, minta kebenaran sebab tumpang pelita cahaya." Bukan tumpang pelita, bukan ambil pelita, cahaya. Kemudian wanita tersebut pergi cari seorang-seorang, minta halal, minta kebenaran. Cerita wanita ini sampai kepada raja, kepada pemerintah. Lalu pemerintah panggil dia, lalu dia diberikan 10,000 dinar. Rizki yang tak disangka-sangka. Tapi wanita ni wanita yang solehah. Dia pergi rujuk Imam Ahmad lagi. Wahai Imam Ahmad, bagaimana dengan 10,000 dinar yang diberikan oleh
pemerintah ni, diberikan oleh raja ni. Lalu Imam Ahmad jawab apa? Wahai wanita, aku juga wanita yang solehah, aku juga pernah dapat 10,000 dinar daripada Malik, daripada raja. Tetapi apa yang aku lakukan? Aku sedekahkan semuanya kepada orang yang di jalanan, fakir miskin. Tetapi kerana kamu juga adalah fakir miskin. Sebenarnya Imam Ahmad pun miskin, hidup dalam keadaan fakir miskin, sangat zuhud. Tapi wanita miskin ini bila dengar Imam Ahmad buat begitu, lalu dia pun sedekahkan semuanya yang dia dapat kecuali sikit untuk beli pelita untuk dia teruskan buat kerja tenun benang. Tak ada beli makanan, beli baju tak. Hanya sekadar untuk beli pelita. Itu sahaja. Allahu Akbar. Seorang wanita yang akhirnya anak dia tiga-tiga adalah anak-anak yang soleh-solehah, menjadi alim ulama, menjadi pejuang agama Allah. Jauh sangat dengan cerita kita hari ini. Ramai mana peniaga hari ini tidak jujur. Lebihkan keuntungan. Ramai mana orang yang bekerja di pejabat hari ini tidak amanah dengan waktu, dengan amanah yang diberikan tak buat kerja betul-betul. Bila kerja di pejabat bercampur dengan perkara-perkara luar yang begitu banyak, mengambil masa pejabat begitu banyak untuk urusan peribadi, untuk urusan yang sebenarnya boleh selesaikan hujung minggu. Sekarang ada UTC contohnya, boleh buat di luar waktu pejabat. Melainkan kalau urusan tu memang tak boleh dibuat, melainkan pada waktu pejabat. Kadang-kadang itu mencari-cari alasan ataupun sebab untuk tidak melaksanakan tugas. Sedangkan kita diberi upah dan gaji mengikut apa kerja yang kita lakukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan hasil daripada rezeki yang tak barakah, beli makanan lalu makanan itu tak barakah, membentuk hati, jiwa, akhlak anak kita. Subhanallah, cerita ini sangat memberi tamparan kepada kita sebenarnya. Kerana apa? Mungkin itulah asbab. Kalau kita tanya anak, kenapa perangai kau macam ni? Kenapalah tak nak dengar cakap mak ni? Sebenarnya soalan itu perlu tanya pada diri sendiri. Kenapalah anakku jadi macam ni? Bang, cuba kita cek harta kita. Mungkin kita tak keluarkan zakat. Ramai mana wanita yang pakai emas tak keluarkan zakat emas. Kalau siapa belajar dan baca pak zakat, emas ni kalau lebih 800 gram kena keluarkan zakat. Ada orang dia tak faham, dia pakailah semua tu sebab dia kata ini emas dipakai. Kalau yang dipakai lebih 800 gram kena keluar. Yang disimpan apa semua? Kita ada zakat pendapatan, kita ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan. Yang jual online-online ramai mana tak bayar zakat. Saya jual kecil-kecil je ustazah. Pergilah cek. Mana tahu how ni sob cukup. Kalau tak cukup tak payah bayar. Yang penting kita tahu. Sebab dari sudut itulah zakat ini maksudnya penyucian. Sebab harta tu tak bersih, tak suci, pasal dibeli makanan. Saya teringat kisah ibu yang hebat, wanita yang hebat di Indonesia. Yang 10 orang anak dia hafiz-hafizah tu kan. Saya pernah baca cerita dia sebab dah lama. Tapi baru ni ada video yang dia share. Bagaimana dia didik anak 10 orang hafiz-hafizah. Dan dia pun hafiz-hafizah juga mak ayah. Dan mereka bukan masuk sekolah tahfiz. Diorang hafal sendiri di rumah. Mak ni hafal sendiri di rumah. Kita mungkin terlalu sibuk kot kan. Tak sempat nak hafaz Al-Quran. Terlalu sibuk sangat kita semua ni. Allahu Akbar. Tapi saya dengar cerita dia. Kalau anak buat salah, bila anak buat dosa, anak menjawab ke, anak solat lambat ke, apa yang mereka buat suami isteri adalah solat taubat. Mereka akan segera solat taubat. Dia kata, apa yang berlaku pada anak sebenarnya Allah nak tegur kami sebagai ibu dan ayah. Mesti ada dosa kami sebagai ibu ayah yang menjadi anak jadi begitu. Tapi kita biasanya cari dosa anak. Kita akan salahkan anak. Kamu ni mak dah hantar sekolah yang terbaik. Mak dah ajar itu ini. Macam mana ni perangai ni? Tak tahu nak bersih perangai ni. Menjawab apa ni? Bila nak berubah ni? Anak tu kau boleh menjawab. Mak bila nak berubah? Mak pun menjawab dengan ayah. Tapi budak tu tak ada kuasa untuk menjawab. Masya Allah. Maksudnya ialah dia cerita bagaimana, bukanlah dia cerita secara riak tak. Tapi bila orang tanya, macam mana anak akhlak baik dalam keadaan dunia hari ini? Pengaruh yang banyak. Memang dia serahkan jagaan anak kepada Allah. Tapi dia ingatkan, wahai ibu ayah sekalian, sekiranya ada akhlak yang tidak elok terhadap anak, ada apa-apa yang kita tak suka pada anak,
Lalu kita ibu bapa yang pertama sekali kena mohon taubat dengan Allah. Itu adalah asbab dosa-dosa kita. Kesilapan kita sebab anak itu adalah acuan kita. Lalu bila ibu bapa ni bertaubat minta ampun, ya Allah, tunjukkanlah apa kesilapan kami, ya Allah. Kenapa anakku, bukan anak dia buat dosa besar pun. Mungkin anak dia ada akhlak kurang sikit. Ya Allah, tunjukkanlah, ya Allah, mungkin ada rezeki yang tak bersih. Mungkin ada sumber yang kau tak redha sekian-sekian. Untuk Allah tunjukkan supaya dia boleh baiki dirinya sebagai ibu ayah dan membaiki anak-anaknya. Masya Allah, Allahu Akbar.